Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita dengan penuh harapan bahwasanya Dia akan membalas kita dengan menambahkan selalu nikmat yang sedang kita butuhkan tersebut. Selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkannya dan sebagaimana Allah juga telah melakukan atau mengirimkan salam tersebut bersama dengan para malaikatnya. Lanjutkan pada buku kita kumpulan doa dalam Al-Qur'an dengan hadis. Dan kita masuk sekarang ke pasal ke atau bab ke-32 masalah doa kunut untuk witir. Salah satu yang sangat ditekankan dalam Islam adalah setiap muslim dan muslimah menutup malamnya dengan sholat witir. Jumlah minimalnya 1 rakaat. Dan saking banyaknya dalil yang memerintahkan masalah itu, sampai-sampai Abu Hanifah rahimahullah mewajibkan untuk para pemegang atau pengikut madhabnya untuk mengerjakan witir. Dan itu mereka kerjakan setelah sholat ba'diyah isya. Dan kemarin sempat kita jelaskan masalah itu ya. Kalau seseorang itu yakin dia akan bangun tengah malam nanti sebelum subuh, maka lebih afdol dia kerjakan sholat witirnya di akhir malam menjelang subuh. Tapi kalau dia khawatir tidak bangun karena bukan kebiasaannya sholat tahajud, sesekali saja pada saat memang dia lagi luang atau dia terbangun, maka sebaiknya dia witir setelah ba'diyah isya sebelum tidur. Dan ini yang lebih afdol bagi dia karena tujuannya supaya tidak ketinggalan witir. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku diwasiatkan kasihku Rasulullah SAW untuk mengerjakan 3 hal tidak pernah aku tinggalkan. 2 rakaat sholat duha, kemudian berpuasa 3 hari setiap bulannya, dan aku tidak tidur malam hari kecuali aku sudah tutup dengan witir. Juga Nabi SAW menunjuk atau menanyakan kepada Abu Bakar, kapan kau witir, hai Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, di awal malam ya Rasulullah, setelah sholat ba'diyah isya maksudnya. Lalu Nabi SAW bertanya kepada Umar, kapan kau witir, hai Umar? Umar mengatakan, di akhir malam ya Rasulullah, maksudnya menjelang subuh. Maka Nabi SAW menunjuk Abu Bakar sambil berkata, orang ini mengambil agamanya dengan kehati-hatian. Kemudian menunjuk Umar sambil berkata, orang ini mengambil agamanya dengan ketegasan. Artinya dua-duanya dibolehkan. Ini sholat yang semestinya dijaga. Bahkan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan pada saat mukim ataupun safar. Jadi musafir pun tetap sholat witir. Sementara sholat-sholat lain, terutama sholat sunnah rawatib, qabliyah dan ba'diyah, itu semua dihilangkan oleh beliau SAW kecuali sholat sebelum subuh, bersama juga dengan witir tentunya. Ada doa yang dianjurkan dibaca pada saat witir, dan ini sunnah, sangat ditekankan untuk kunut. Dan ini dalilnya hadirin sahih. Kalau kunut yang dikerjakan di sholat subuh itu masih khilaf di antara ulama. Yang mengatakan hadisnya bisa dipegangi, maka mereka kunut di subuh. Yang mengatakan hadisnya lemah, maka mereka tinggalkan, gitu kan? Makanya di Indonesia jangan asing melihat ada masjid yang kunut, ada yang tidak kunut, khusus sholat subuh. Tapi kalau sholat witir, ini dalilnya sahih, semestinya tidak ditinggalkan kunut itu. Doa kunut ini Nabi SAW ajarkan kepada cucunya Hasan radhiyallahu anhu yang bunyinya, Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barikni fi ma a'tait, wa kini sharra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yufdha alayk, fa innahu la yadhillu man walayta wa la ya'izzu man adait. Tabarakta Rabbana wa ta'alait. Artinya, Allah mahdini fi man hadait. Ya Allah, berilah aku hidayah, petunjuk bersama orang-orang yang telah engkau berikan petunjuk. Petunjuk ini, kita langsung syarah saja penjelasan tentang makna ini. Petunjuk ini kita butuhkan teman-teman sekalian, bahkan setiap saat. Jangan pernah berkata, saya kan sudah muslim, saya enggak butuh lagi petunjuk. Tidak butuh membaca doa ihdinas siratal mustaqim, berikan kami petunjuk. Tidak butuh mengatakan Allah mahdini fi man hadait. Ini pemahaman yang keliru, hanya karena merasa dirinya sudah muslim. Kalau bukan karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, Anda tidak akan duduk di sini.
Kalau bukan petunjuk dari Allah SWT, Anda tidak mampu mengerjakan sholat duhur tadi, tidak mampu mengerjakan sholat subuh, mungkin ada yang duha tadi tidak mampu mengerjakan duha. Bahkan kalau bukan karena petunjuk dari Allah SWT, telinga Anda tidak akan mendengar nasihat ini, hati Anda tidak akan tersentuh untuk bisa menerimanya. Dan petunjuk, kalau Anda tidak diberi petunjuk, Anda tidak akan bisa mengamalkan ilmu itu setelah mendengarkannya. Anda tidak akan pernah bersedekah kepada orang miskin yang Anda lewati di depannya, karena tidak ada petunjuk. Makanya kita selalu baca dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Karena kata ulama, manusia butuh petunjuk setiap saat, bukan hanya sekali. Kenapa teman-teman baca doa mau makan, setiap mau makan, kenapa enggak sekali seumur hidup? Muslim, ya bismillah, seumur hidup saya, habis. Setiap kali mau makan, kenapa kita enggak baca alhamdulillah sekali saja habis makan? Kenapa harus setiap habis makan? Kenapa enggak baca sekali seumur hidup doa mau tidur? Kenapa enggak baca sekali seumur hidup doa bangun tidur? Kenapa enggak baca sekali seumur hidup buat biologis misalnya? Atau doa pakai baju, buka baju, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, banyak sekali. Karena memang kita membutuhkan itu setiap saat. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita itu. Makanya doa ini dianjurkan dibaca selain dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, kita baca selalu dalam sholat wajib dan sholat sunnah. Maka kita juga baca di witir, penutupan sholat kita. Minta agar Allah selalu berikan petunjuk apa yang kita mau kerjain sesuai dengan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Potongan yang kedua, wa'afini fi man 'afait, dan berikanlah aku keafian atau keselamatan atau kesehatan bersama orang-orang yang telah engkau beri keafian atau keselamatan pada mereka. Jadi kalau seandainya ada masalah yang sedang dihadapi, sebagaimana ada hamba-hambamu soleh kau berikan jalan keluar, berikan juga aku jalan keluar. Kalau terjadi gempa, longsor, tsunami, apa saja, siapa yang selamat di antara mereka, ikutkan aku bersama mereka selamat ya Allah. Dan teman-teman, kita kalau minta doa seperti ini sebelum terjadi, maka dia sudah menjadi seperti aset buat kita. Dia akan bisa kita gunakan setiap saat. Kalau Anda setiap kali witir baca Allahumma hdina fiman hadait, Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, minta selalu petunjuk bersama orang yang kau berikan petunjuk ya Allah, minta agar engkau berikan keselamatan bersama orang yang kau berikan keselamatan, maka kalaupun kita sekarang detik ini misalnya belum membutuhkannya, kita pasti akan pakai nanti pada saat kita butuhkan. Jadi berdoa di saat lagi lapang itu akan memberikan solusi pada saat kita sedang sempit. Begitulah sabda Nabi SAW, kenali Tuhanmu pada saat kau lagi lapang, dan maka dia akan mengenalmu pada saat kau lagi susah. Maksudnya adalah berdoa di saat-saat kita seperti sekarang. Kemudian, وَتَوَلَّنِي فِي مَنْ تَوَلَّيْتِ, lalu urusilah aku bersama orang-orang yang telah engkau urus. Makna tawalla mengambil alih, ambil alihlah semua kebutuhanku ya Allah, sebagaimana engkau mengambil alih kebutuhan orang-orang yang telah engkau penuhi kebutuhan mereka. Jadi kalau aku mau makan ya Allah, mudah. Kalau aku mau minum ya Allah, mudah. Aku mau berpakaian ya Allah, mudah. Aku mau menikah, mudah. Aku mau bekerja, mudah. Semuanya mudahkan. Makna di sini tawallani artinya ambil alih urusanku semua bersama dengan orang-orang yang telah engkau urus mereka. Potongan keempat, wabarik li fima a'taita, diringkas a'tait. Wabarik li fima a'tait artinya berilah keberkahan pada apa yang engkau berikan kepadaku. Artinya di sini keberkahannya pencukupan. Kalau aku makan, jadikan cukup. Kalau aku minum, jadikan cukup. Kalau aku punya pasangan, jadikan cukup. Selalu begitu. Itu namanya barik li fima a'tait, berkahi apa yang kau berikan. Bisa juga bermakna apa yang telah kau berikan ya Allah, ya, tinggalkanlah bersamaku selama waktu yang telah engkau izinkan. Maksudnya kalau aku beli baju, biarkan aku nikmati sampai waktu yang lama. Itu namanya berkah juga ya. Kalau aku punya makanan, aku tidak pernah kehabisan stok, dan seterusnya. Yang kelima, wakini syarra ma qadait, dan juga lindungilah aku dari keburukan apa yang engkau tetapkan. Penyakit, musibah, bencana, gitu kan. Aku minta ya Allah, selamatkan aku. Kini itu, ya itu artinya selamatkan aku dengan tanpa ada mara bahaya. Jadi misalnya kalau ada tsunami, kita lari, kita gak akan jatuh, kita tidak akan kehilangan harta, diselamatkan dalam kondisi aman semuanya. Yang keenam, fa'innaka taqdi wa la yuqdha 'alaik, sungguhnya
engkaulah yang memutuskan dan tidak diputuskan terhadapmu. Innahu la yadhillu man walait. Sesungguhnya tidak akan terhina orang yang engkau bela. Dia pasti dia menang. Wa la ya'izzu man adait. Dan tidak akan mulia orang yang engkau musuhi. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Maha suci dan maha tinggi engkau, wahai Tuhan kami. Hadis ini diriwayatkan oleh para penulis hadis sunan yang empat, maksudnya Abu Dawud, Tirmidzi, Majah dan An-Nasa'i, juga Ahmad Ad-Darimi, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Dan penggalan yang ada di antara dua kurung adalah milik riwayat Al-Baihaqi, maksudnya kalimat wala ya'izzu man adait, dan tidak akan pernah mulia orang yang engkau musuhi. Ini disebutkan dalam Sahihul Jami', jadi 1 halaman 144, Sahih Sunan Ibnu Majah, jadi 1 halaman 194, dan Irwa Al-Ghadil oleh Albani, jadi 2 halaman 172. Dua-dua ini tentu teman-teman adalah kebutuhan dasar kita sebagai seorang Muslim, bahkan manusia secara umum. Minta diberikan petunjuk, apa saja yang aku mau lakukan, berikan petunjuk. Minta supaya diselamatkan dari segala macam mara bahaya. Minta supaya dipenuhi dan di berikan semua kebutuhan kita, ya mutawallin fiman tawallit tadi. Dan kemudian kalaupun aku berikan kepadaku ya Allah, berkahi semuanya supaya cukup. Lalu selamatkan aku dari semua keburukan yang telah engkau tentukan akan terjadi, supaya aku tidak ikut-ikutan terlihat atau terlibat atau terkena di situ. Kemudian kalimat yang perlu kita garis bawahi, fa innaka taqdi wa la yuqdha 'alaik. Ini juga dibaca dengan suara besar. Sebagian orang di Indonesia mengecilkan suara di kalimat ini. Ini adalah ijtihad sebagian orang, ya. Tapi yang benar memang Nabi SAW membaca semuanya, sehingga sahabat, ya, maksudnya dengan suara keras, sehingga sahabat mendapatkan hafalan doa witir ini atau doa qunut ini karena mereka mendengar dari Nabi SAW. Ini maknanya baik. Fa'inna taqdi wa la yuqdha 'alaik, sesungguhnya kau memutuskan dan tidak akan pernah ada yang bisa memutuskan. Lalu tidak ada keputusan yang diberikan kepadamu. Tidak ada orang yang bisa mengatur Allah. Innahu la yadhillu man walait. Dan kalau kau sudah mengambil alih urusan seseorang, maka dia tidak akan pernah terhina. Wa la ya'izzu man adait. Dan sebaliknya tidak akan pernah mulia siapapun yang kau musuhi. Tabarak tu Rabbana wa ta'alait. Maha berkahku ya Allah dan maha tinggi. Jadi ini dua-dua bermakna, makna-makna yang sangat agung. Bagaimana kita penuhi kebutuhan harian kita dengan doa ini. Kata sebagian ulama, kalau seandainya ada orang selalu membaca ini dalam witirnya setiap malamnya, maka dipastikan sampai hari kebesoknya witir lagi, semua kebutuhannya dipenuhi. Karena petunjuk, ya segala macam urusan, keberkahan kita minta semua dengan doa witir itu. Di antara yang dianjurkan dibaca pada saat witir adalah doa selanjutnya, diriwayatkan ahli sunnah dan juga Imam Ahmad, bisa dilihat dalam Sahih Tirmidzi jadi 3 halaman 180, Sahih Ibnu Majah jadi 1 halaman 194. Nabi SAW membaca Allahumma inni a'udzu bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsi. Ini tentu dibaca pada saat witir, juga dibaca pada saat sujud, ya. Ini di antara doa yang sangat dianjurkan. Artinya ya Allah, Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik, aku berlindung kepada keridhaan-Mu dari kemurkahan-Mu. Maksudnya setiap kali aku buat sesuatu yang membuat engkau murka ya Allah, dahulukan ridha-Mu, maafkan aku, ridhohi aku. Dan dilanjutkan dikatakan wa bi mu'afatika min uqubatik, dan pemaafan-Mu selalu ada kepadaku dari siksa-Mu. Karena kita pernah jelaskan sekecil apapun kesalahan itu sangat terbuka pintu siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kita minta di sini agar Allah maafkan dan kita tidak disiksa. Dan aku berlindung kepadamu darimu. Aku tidak mampu menghitung pujian dan sanjungan kepadamu. Engkau adalah sebagaimana yang telah engkau sanjung terhadap dirimu sendiri. Jadi maksudnya kita tidak mungkin mampu untuk memuji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diharapkan. Kita hanya bisa berusaha saja. Maka kalimat ini seakan-akan kita mengatakan ya Allah, sesungguhnya aku tidak mampu menghitung pujian dan sanjungan kepadamu. Maksudnya engkau lebih faham apa yang harus aku lakukan atau apa yang kau pujikan untuk dirimu. Hadis ini tentu hadis yang sahih juga sama.
Saya bilang tadi kita dianjurkan membacanya pada saat sujud ya. Dan ini doa yang luar biasa teman-teman. Kalau ini insya Allah tidak ada sih. Tapi kalau ada di antara anda yang berbuat maksiat kepada Allah SWT, ulang-ulangi doa ini. Kata sebagian ulama, orang yang rutin menuangi doa ini, maka dipastikan tidak datang hukuman pada dia. Karena dia bilang, Allahumma inni a'udhu bi ridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku memohon berlindung dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu. Asli lebih baik kau ridhohi aku daripada engkau menyiksaku. Dan Allah Maha mendengar. Begitu juga, wa bi mu'afatika min 'uqubatik, dan pemaafanmu dari siksaan. Kalau aku buat dosa, jangan siksa aku. Wa a'udhu bika minka, dan aku berlindung kepadamu ya. Ya, darimu, maksudnya jangan sampai nanti aku melakukan perbuatan yang membuat kau marah, akhirnya aku dihukum. La uhsi thana'an 'alaik, aku tidak akan pernah membatasi puji-pujian untukmu. Anta kama athnaita 'ala nafsik, sebagaimana kau telah memujikan untuk dirimu sendiri. Artinya kalau sampai doaku ini tidak bisa diterima karena pujiannya kurang, jadikan cukup pujian tersebut. Dan juga dengan doa yang terakhir dalam buku kita ini berhubungan dengan witir saja dulu ya. Hadis riwayat Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, dan beliau mensahihkan jadi 2 halaman 211. Kata Nabi SAW, bacalah Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid wa ilaika nas'a wa nahfid wa ilaika nas'a wa nahfid wa narju rahmatak wa nakhsha adhabak inna adhabaka bil kuffari mulhiq. Allahumma inni nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nusni 'alayka alkhair wa la nakfuruka wa nu'minu bik wa nakhda'u laka wa nakhla'u min may yakfuruk. Ya, artinya ya Allah, Allahumma iyyaka na'bud, hanya kepadamu lah kami menyembah, wa laka nusalli wa nasjud, dan hanya kepadamu pula kami mendirikan solat atau karenamu kami solat dan juga bersujud. Wa ilaika nas'a wa nahfid, dan kepadamu, hanya kepadamu kami berusaha dan bersegera untuk beramal. Narju rahmatak, kami sangat berharap dengan perbuatan semua itu rahmatmu. Wa nakhsha adzabak, dan sekaligus kami takut terhadap siksaan. Dan ini sebuah kaidah sederhana dalam ibadah, di dalam Islam. Kita dianjurkan mengimbangi ibadah kita dengan khauf dan roja, takut akan hukuman Allah, dan roja berharap Allah berikan pahala maksimal. Di sini kita katakan, kami berharap rahmatmu sekaligus kami takut pada siksaanmu, dan sesungguhnya siksaanmu terhadap orang kafir pasti akan datang. Allahumma inna nas'aluka wa nastaghfiruk, ya Allah, kami selalu memohon pertolongan kepadamu dalam semua kegiatan kami. Wa kami memohon ampun juga kepadamu. Wa nusni alaikal khair, dan kami pasti memberikan pujian kebaikan kepadamu. Maksudnya, keputusanmu apapun, kau menunda memohon ampun, mengampuni kami, kau menunda hajat-hajat kami atau menolong kami, atau kau menyegerahkannya, tetap kami memujimu. Wa la nakfuruk, dan kami tidak akan pernah kufur terhadap nikmatmu. Wa nu'minu bik, dan kami tetap akan selalu beriman kepadamu. Wa nakhda'u lak, dan kami selalu tunduk kepadamu. Wa nakhla'u man yakfuruk, dan kami mencopot atau menjatuhkan orang-orang yang kufur kepadamu. Maksudnya kami tidak akan pernah berteman sama mereka kalau mereka terang-terangan memerangimu, ataupun kami tidak akan pernah memberikan jabatan kepada mereka, atau kalaupun mereka sudah punya kedudukan, maka kami tidak akan mendukungnya. Ini tiga macam doa yang dibaca pada saat witir.